selalu senyum bila jumpa orang? Sebab itu sunnah Nabi. Sebab senyum boleh buat semua orang senang hati. Sebab senyum itu ibadat. Hati senang sebab tu senyum. Sebab senyum, tanda kita bertugas apa? Sebab senyum dapat merapatkan silaturahim. Sebab senyum itu sedekah. Sebab itu kena senyum. Bagaimana senyum yang Nabi sarankan? Biar lapak 1/3 gigi. Senyum yang Nabi sarankan ialah senyum simple. Senyum sampai telinga. Senyum sikit je. Senyum yang tak nampak gigi. Senyum yang nampak semua gigi. Senyum sambil sebut tempe, tempe. Apa adab ketawa? Ketawa bukannya untuk mengejek atau mempersendakan orang lain. Tak ketawa terbahak-bahak. Tidak ketawa berlebih-lebihan. Bukan ketawa kerana nampak orang lain. Bersesuaian dengan masa untuk ketawa. Tidak ketawa dan tidak mencampur gaul lelaki dan perempuan. Bukan buat-buat ketawa. Apa jadi kalau kita banyak ketawa? Nanti hati jadi gelap. Boleh mematikan hati. Boleh menghilangkan ilmu di dada. Boleh buat kita lalai. Banyak ketawa jadi kawan syaitan. Banyak ketawa nanti nangis. Boleh jadi gila. Dengan siapa kita patut berikan senyuman? Dengan ibu bapa kita sebab mereka orang paling tersayang. Dengan pak cik, mak cik. Dengan kucing, miau. Dengan diri sendiri bila tengok cermin. Dengan kawan-kawan. Dengan cikgu. Dengan orang yang lebih tua daripada kita. Sebab itu tanda kita menghormati mereka. Bila masa kita kena senyum? Bila orang tersenyum, kita bersenyum. Bila orang cakap dengan kita. Bila kita ambil gambar, kena senyum baru nampak cantik. Bila kena puji, kita senyum lebar. Bila kena suruh senyum. Bila dapat berita gembira. Bila kita suka, mesti kita senyum. Apa hukum ketawa ke orang lain? Haram. Kalau sebab mencaci, hukumnya berdosa. Makruh. Sunat. Berdosa. Dosa kecil. Apa yang anda tahu tentang ketawa? Ketawa boleh hilangkan stres. Ketawa banyak-banyak boleh gelapkan hati. Senyum, exercise muka. Siapa yang banyak ketawa di dunia akan menangis di akhirat. Ketawa banyak-banyak, nanti syaitan masuk dalam mulut kita. Ketawa boleh buat kita gembira. Ketawa awet muda. Kenapa Allah janji orang yang banyak ketawa di dunia akan menangis di akhirat? Sebab di akhirat nanti dia telah disiksa. Sebab mereka mesal, sebab tu mereka menangis. Sebab bila mereka ketawa, mereka tengok Allah. Sebab mereka lupa pada Allah SWT. Mereka ketawa sampai tengok Allah. Sebab mereka suka-suka lepas tu tidak beribadat. Sebab dia tak menangis masa di dunia. Apa kelebihan senyum dan ketawa? Bila kita senyum, kita dapat pahala. Bila kita senyum, kita akan gembira. Dengan ketawa, muka sedih pun jadi gembira. Bila kita senyum, macam kita beri sedekah. Memberi kesan positif kepada penyakit kanser. Senyum boleh mengelak silaturahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Muhammad Amir Zahid Mudin. Bersama kawan saya dan saya Adam Fu. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang senyum dan ketawa. Apa perasaan kita kalau nampak seseorang yang sedang tersenyum atau ketawa? Kadang-kadang kita pun mungkin tersenyum sama. Inilah aura dari senyuman dan ketawa yang mampu mengubah perasaan dan emosi sesiapa sahaja. Lihatlah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa tersenyum dengan membuatkan sesiapa yang melihat baginda pasti akan merasa gembira. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu tidak dapat menenteramkan jiwa manusia dengan wangmu. Akan tetapi, kamu dapat menenteramkan jiwa mereka dengan wajah yang ceria dan akhlak mulia." Apa kesan jika kita sentiasa senyum dan ketawa?
Kajian yang dilakukan mendapati bahawa senyum dan ketawa mampu memberi kesan terapeutik yang baik kepada sel endotelial yang berada dalam jantung. Selain itu, jika seseorang itu ketawa dalam tempoh 15 hingga 20 minit, ia seolah-olah telah melakukan senaman 30 minit dalam sehari. Subhanallah, patutlah Rasulullah SAW sentiasa sihat dan segar bertenaga. Apa jenis senyum dan ketawa di dalam Al-Quran? Senyum dan ketawa adalah tindak balas manusia. Seperti yang berlaku kepada Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS ketika mendengar berita gembira daripada malaikat bahawa dia akan mendapat anak. Ini ditunjukkan dalam surah Hud ayat 71. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Maksudnya, dan istrinya pada ketika itu berdiri mendengar. Lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Senyuman, ketawa, menangis, semua adalah ciptaan Allah berdasarkan ayat dari surah An-Najm ayat ke-43 hingga 45. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wa unsa. Dan sesungguhnya dialah menjadikan manusia tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan. Manusia beriman akan ketawa di hari akhirat. Al-Quran menyatakan janji Allah ketika hari kebangkitan semula. Wajah insan-insan yang beriman akan kelihatan berseri-seri, penuh dengan senyuman dan keceriaan. Ini berdasarkan firman Allah dari surah Abasa ayat ke-38 hingga 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma izin musfirah dahikatun mustabashirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Sedikit ketawa dan banyak menangis. Allah menyarankan kepada kita supaya tidak terpengaruh dengan duniawi dengan terlalu banyak gurauan yang tidak berguna. Ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang demikian, iaitu dalam surah At-Taubah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falyadhhaqu qalilan walyabku katiran jazaan bima kanu yaksibun. Maksudnya, oleh itu bolehlah mereka ketawa sedikit di dunia ini dan mereka akan menangis banyak di akhirat kelak sebagai balasan atas apa yang telah mereka usahakan. Kesan sebutan I dan U. Beberapa orang telah diuji dengan menyebut I dalam tempoh masa yang lama sambil menekan rasa senyum yang bersungguh-sungguh. Kemudian mereka diminta untuk menyebut U dalam tempoh masa yang lama yang memaksa mulut untuk ke dalam. Peserta kajian menjelaskan bahawa mereka merasa perasaan yang baik apabila menyebut I dalam tempoh masa yang lama berbanding dengan menyebut U. Ini menunjukkan senyuman adalah teknik tenteramkan jiwa yang berkesan dan pantas. Ketawa dapat meningkatkan kreativiti. Kajian dilakukan oleh Robert Provine menjelaskan ketawa boleh meningkatkan kreativiti, menghilangkan kemurungan dan menenangkan seseorang. Begitu juga kajian oleh William B. Strand yang menjelaskan ketawa mampu dijadikan sebagai terapi komplementari dan alternatif kepada rawatan perubatan. Laporan oleh beberapa orang saintis juga mendapati ketawa mampu memberi kesan positif kepada kesihatan manusia. Ketawa meredakan stres. Tekanan dan stres boleh terjadi pada sesiapa sahaja. Allah Ta'ala telah memberi panduan yang terbaik dengan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walju'i wan naqsim minal amwali wa anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita baik kepada orang-orang yang bersabar. Stres di tempat kerja contohnya boleh menyebabkan seseorang itu panas baran, murung, gelisah dan hilang tumpuan. Kemudian ada yang mencari jalan untuk mengatasi stres dengan gunting kerja, merokok dan melakukan maksiat. Betul tu Adam. Untuk meredakan stres, selain daripada solat, sabar dan doa, dengan senyuman terutamanya kepada insan yang tersayang, yang mampu menurunkan secara cepat hormon stres yang terdiri daripada epinefrin, norepinefrin dan kortisol. Ini membuktikan teori bagaimana wujudnya hubungan di antara senyuman dan mekanisme imuniti yang boleh memberi kesan positif pada kesihatan manusia. Ada adab senyum dan ketawa. Rasulullah SAW tidak ketawa berlebihan. Ini kerana Sayyidatina Aisyah RA berkata,
Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW ketawa terbahak-bahak hingga kelihatan kerongkongnya. Akan tetapi, ketawa baginda adalah dengan tersenyum. Ya, Tuan Adam. Ketawa sehingga mengganggu orang lain, ini tidak bagus. Kerana mungkin ada rakan kita yang tengah solat atau tengah mengulang kaji pelajaran, kita mesti hormati mereka dengan tidak berbual hingga ketawa berlebihan. Senyum terhadap rakan kita yang ditipu musibah, ini lagi tak bagus. Perbuatan ini akan menyakitkan hati mereka kerana kita tidak memahami perasaan mereka yang sedang ditipu musibah. Bayangkan jika kita di tempat mereka, apa perasaan kita? Sebaiknya kita berikan semangat dan doa kepada mereka. Kawan-kawan, saya ada satu cerita. Kisah bergurau dan ketawa Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri berkata yang maksudnya, seorang wanita tua bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah agar aku dapat masuk ke syurga." Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai ibu fulan, syurga itu tidak dihuni oleh orang tua." Mendengar jawapan Rasulullah SAW, wanita itu sedih. Wanita itu pergi dari situ sambil menangis. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Beritahu wanita tua itu, dia tidak akan masuk ke syurga dalam keadaan usia tua." Abdullah bin Al-Harith berkata yang maksudnya, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang tersenyum lebih banyak daripada Rasulullah SAW." Riwayat Tirmizi. Maksudnya kawan-kawan, kita semua akan masuk ke syurga dalam keadaan muda. Kesimpulannya, marilah kita jadikan senyuman dan ketegasan Rasulullah SAW sebagai panduan. Senyumlah, senyumlah, senyum. Kerana senyum tidak pernah mengurangkan rezeki sesiapa. Malah dengan senyuman, hati berasa tenang dan sentiasa disenangi oleh orang lain. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ha, itulah semangat yang kita nak. Bagaimana pula dengan adik-adik di rumah? Apa khabar? Bersama saya lagi dalam rancangan Jawab Adik. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai tajuk senyum dan ketawa. Jadi sebelum kita nak bersenam tu, apa kata kalau kita semua senyum banyak-banyak, senyum lebar sampai ke telinga. Cuba. Ya, comel. Anak siapa ni? Ha. Sekarang kita cuba ketawa pula. Ha, takkan rasa lega apabila kita senyum dan juga ketawa? Kerana senyum dan ketawa ini menurunkan ataupun menghilangkan tekanan dan juga bebanan dalam hidup. Dan betapa hebatnya Rasulullah SAW kerana baginda amat kaya dengan senyuman walaupun dalam keadaan marah. Dan bercakap mengenai ketawa pula, ianya memberikan kesan terapeutik yang baik kepada sel jantung yang menurunkan hormon stres. Oleh kerana itulah, ramai yang mengatakan kita haruslah kaya dengan senyuman kerana senyuman itu satu sedekah. Ha, kan senang kalau kita nak bagi sedekah. Kalau tak ada duit, kita bagi senyuman. Betul tak? Baiklah, adik-adik semua telah pun bersedia dengan senaman? Siri senaman kita ini lain daripada yang lain kerana kita tak ada lagi apa movement yang besar. Kita akan cuba untuk orang kata limitkan ruang yang ada saja dan kita akan cuba bersenam di kawasan muka dan juga kepala. Boleh? Boleh. Tapi kita adalah juga lompat-lompat sikit sebab kita pun nak menambahkan lagi stamina supaya senang bernafas. Betul? Betul. Baiklah, kita mulakan dengan senaman di kepala terlebih dahulu. Tangan cekat di pinggang seperti ini. Baik, sekarang ni ekor abang, kita tengok belah kanan kita. Kanan, kanan kat mana? Ha, tahan lama sikit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tukar arah. Kiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengok atas, dongak. Wah, tengok langit. Tengok siling pun tak apalah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan sekarang kita geleng sikit kepala supaya tak rasa stres dekat leher tu. Wah, hilangkan stres dekat leher. Oh, sedapnya. Sedap tak? Oh, tak terkata terus. Balas. Okey, balas pula. And done. Sekarang tarik nafas.
Kerana kalau kita nak ketawa dengan baik, orang kata supaya kita tak sesak nafas, kita kenalah melalui proses pernafasan yang betul. Betul? Jadi kita cuba senafan, senafan pun boleh. Baiklah, kita cuba senaman pernafasan. Okay, nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Dan kali terakhir ni, bila abang suruh hembus, kita jerit ha. Boleh? Tarik nafas. Hembus. Ha. Ha. Rasa lega sangat. Perut pun rasa macam nyaman je. Baiklah, bila kita nak senyum tu kan, apa yang kita harus lakukan adalah melalui senaman muka. Jadi, adik-adik selalu tak chewing gum ataupun mengunyah chewing gum? Ha, jadi, konon-konon hari ni kita keluarkan chewing gum daripada poket. Ha, konon-konon, ikut je abang. Konon-konon, lepas tu kita buka dia punya plastik. Ha, kita buka plastik dia, kita masuk dalam mulut, kita kunyah. Tak cukup satu ni, tambah lagi. Kunyah. Tambah lagi satu. Makin banyaknya. Kunyah cepat. Kunyah. Buat suara sikit. Wah. Besarkan sikit. Wah. Ah, terbuang. Jangan buang merata-rata. Kita buang dalam tong sampah, ya? Baiklah, itu dah senaman kita. Yang seterusnya adalah kita lompat setempat. Tetapi lompat setempat kita tak macam biasa. Kita lompat setempat tapi ke kiri dan juga ke kanan. Okey? Seperti biasa, tangan di atas siling. Lompat terlebih dahulu. Dan kita akan bermula dari belah kiri terlebih dahulu, ya. Dan kita akan teruskan ke kanan seperti ini. Okey? Okey, bermula. 1, 2, go! Kiri kanan, 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 kiri kanan. Stop! Penat tak? Penat! Baguslah. Sekurang-kurangnya bila kita membuat latihan kardio, ianya akan menambahkan stamina kita supaya kita takkan sesak nafas bila ketawa nanti. Betul tak? Baiklah, untuk latihan kita yang terakhir, kita akan membuat renggangan di bahagian sisi badan kita. Jadi semua dalam keadaan kuda-kuda begini, kita bawa tangan kiri kita ke kanan. Kita renggangkan sebaik-baik mungkin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan tangan kanan pula ke arah kiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tamat sudah sesi latihan ataupun senaman kita pada kali ini. Jadi sebelum abang mengundurkan diri, ingin abang memberi pesanan kepada adik-adik semua di rumah supaya sentiasa senyum dan kaya dengan senyuman. Kerana senyuman itu satu sedekah. Saya Abang Andin, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye! Kali terakhir ni, bila abang suruh hembus, kita jerit ha. Boleh? Tarik nafas. Hembus. Ha. Ha. Terkena. Alamak, sorry. Sakit tak? Ha? Accident happen.